Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Kembali lagi dengan saya, Hobi Cupang COVID. Nah, setelah 3 hari yang lalu kita sukses membuat telur ya dari 8 pasang itu. Terus saya enggak ganggu-ganggu ya. Nah, hari ini saya coba videokan hasil dari telur yang kemarin yang 8 pasang. Nah, untuk informasi aja bahwa tadi saya sudah sempat memisahkan beberapa semua pejantannya dari anak-anaknya ya, karena saya takut anak-anaknya dimakan. Jadi saya rasa 3 hari sudah cukup karena burayaknya sudah bisa berenang lurus. Nah, dari 8 pasang kemarin itu, untuk satu pasang yang blue ini, yang yellow tiger itu, ternyata habis anak-anaknya sesuai dengan perkiraan saya. Nah, untung saya bisa lihat. Nah, nggak mau ngambil resiko, akhirnya saya angkat semua jantannya. Nah, ini berarti tinggal 7 ikan lubukan yang ada anaknya. Tadi saya sudah lihat itu ada anaknya dan sudah menetas. Nah, ini apa ini? Jantannya black mamba atau black apa, pokoknya hitam ini. Cooper, ada coopernya di atas. Ini sudah saya pisahkan dan hasilnya seperti ini. Saya kasih lihat ya. Ini hasilnya, anaknya banyak dan berenangnya sudah lurus-lurus ya. Berenangnya sudah lurus-lurus. Rencana nanti malam saya mau kasih Artemia. Ya alhamdulillah nih sudah. Jadi ini tantangan baru lagi. Jadi membesarkan burayak umur 3 hari seperti itu. Oke. Ini yang half moon double tail super red ya. Ini juga banyak burayaknya di dalam. Ini banyak sekali burayaknya. Ini, nah itu kelihatan ya. Banyak sekali burayaknya. Nanti malam saya mau kasih makan. Makannya Artemia. Terus ini yang half moon street ya, crown tail. Ini juga banyak sekali. Ini lihat, ini udah bertelur. Banyak sekali di dalam sini juga banyak. Nanti malam saya mau kasih makan. Oke, kemudian ini yang giant ya. Yang giant. Saya juga mau kasih lihat, anaknya juga banyak. Kelihatan nggak ya? Nah itu, anaknya banyak. Nah itu di bawah tuh lihat. Ini juga nanti saya kasih makan. Kemudian yang half moon koi. Ini half moon koi. Induk sama jantan betinanya juga half moon koi. Nah ini lihat, banyak ya. Tuh, banyak ya. Ini udah bisa makan burayak ini. Tuh. Udah bisa makan burayak, nanti saya kasih makan burayak. Ini banyak sekali half moon koi anaknya. Tuh. Oke. Kemudian yang Nemo orange, ini bapaknya entah Nemo entah apalah ini. Coba kawan-kawan mungkin tahu ini apa, Nemo atau Galaxy ya. Saya sih lihatnya Nemo ya, tapi ada galaksinya sedikit. Betinanya juga Nemo Galaxy, anaknya juga banyak itu.
anaknya banyak. Jadi nanti malam juga saya kasih makan. Udah banyak anaknya. Di malam saya kasih makan juga. Kemudian yang Hellboy ya, ini Hellboy, bapaknya Hellboy, ibunya juga Hellboy. Saya belum silangin. Ini Hellboy. Ibunya juga Hellboy. Ini banyak sekali nih anaknya. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya tuh. Banyak sekali anaknya nih. Nah itu. Banyak sekali anaknya. Nah ini semua 7 lubukan ini nanti saya kasih makan nanti malam. Sepertinya mereka sudah bisa makan, tapi mungkin nggak terlalu banyak kasih makannya ya. Yaitu kenapa alasan saya angkat, saya nggak mau ngambil resiko, takutnya nanti sama seperti halnya dari Yellow Tiger ini, nanti malah dimakan semua gitu. Jadi saya nggak mau ngambil resiko, jadi mungkin ini yang Yellow Tiger nanti akan saya breed lagi 2 minggu lagi dengan betina yang sama mungkin, atau betina yang berbeda. Karena juga yang Yellow Tiger ini juga sudah memberikan anak yang di breed yang 7 pasang kemarin itu sudah banyak di sini. Sudah saya campurin ya. Yang tanggal 20 Mei itu. Nah, mungkin cukup sekian videonya. Nanti sekitar 2 atau 3 hari lagi nanti saya update apakah burayak yang 7 pasang ini hidup atau tidak, seperti itu. Mudah-mudahan hidup. Nanti malam saya mau kasih Artemia untuk mereka bisa makan juga. Jadi ya syukur-syukur dari tiap kotak ini ya 50% dari mereka bisa hidup, ya bersyukurlah, lumayan gitu. Nah, kemungkinan nanti ada beberapa burayak yang akan saya jadikan satu. Kalau dia tipenya half moon, saya jadikan satu. Kalau dia tipenya plakat, saya jadikan satu. Seperti itu. Jadi, terima kasih. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.